Tuh. Ini baik. Trik sederhana ngendoke lele nanti gagal tak jamin. Aku sih jamin. Gagal ulangi lagi. Ini pengalaman saya sejak 2 tahun terakhir ini enggak. Pertama kali yang dilakukan adalah menyiapkan media untuk kawin. Jadi saya di sini menggunakan media sakar budiwi karena saya punyanya kolam itu gede yang dulu untuk kebesaran ya tak manfaatke. Dan ini kuwi dimanfaatke iki. Jadi metode saya mungkin dengan yang lain mungkin beda. Ini yang harus kita siapkan adalah ngosei posisi kolam menyiapkan dulu. Nah, kolam dulu. Sik. Wis di awan jam 12 setengah siji ter tak kosei lumpure tak buai dulur. Ah, di kolamku. Dibuang dian. Nah. Iki rencana arep tak gawe pemijahan sing ngombo ben leluasa. Nanti ora perlu kolam khusus, kamar khusus sak ngene iki digo. Mudah-mudahan besok hasilnya lancar. Seperti langkah pertama, kosa isi ngalir sih diisi air. Maksudnya air bersih. Ki umur 7 hari lah. 7 hari. Air sudah jadi, sudah hijau. Normal, seger, kerasan. Oke, nah ini mau pas menyiap keju. Bisa juga reduk aren gak bisa video tapi apa kesel tangannya teles bisa lah gini siapa nih satu set setelah air diisi kurang luas gini lah lembu guys pokoknya lele ini belum mendok bicara nih belum kawin bicara nih guys sekantu teori-teori model gue dewe. Nah gitu deh guys tak sawi si ciloro telu papat harus 8. Kalau misalnya gentengnya 7 berarti kurang 1. Kalau gentengnya 9 berarti kudu 1. Kudune 8. Kenapa 8? Karena 8 pas. Nah, 10 piye? Gentenge 10 tumpuk-tumpuk. Ya kudu loro. Tapi arep genteng 10 rolas sing penting aja saengkel. Enggak mas. Penting teori-teorinya masuk dasar-dasarnya kenapa tidak genteng karena tak kaya duit juga uang toh kayak gudang goreng maneman kayak genteng wae itu teorinya seret ini ada kemangi nah, untuk masalah kemangi besok tunggu berikutnya. Oke, pelajaran berikutnya tentang pemilihan indukan lele yang anti stres mantek kalau orang mengatakan. Nah ini nih set ini tanamnya rapat ke dalam pokok. Kamu gini kamu deh katanya si wedok wah kamu ya sudah kawin ini iki watengnya gini kamu sebagai seneng bagi kita lo di LT bansos siap kawin gini lagi lanang kecil aku boh
Tangan telas. Lanjut. Berikutnya nek wis disiapke indukan sing lanange kuat, sing wedoke lemu ginu-ginu, seneng lemu ayem. Nah, berkebar untuk BLT bansos. Nah, ini supayane gelem kawin piye? Ya dikumpulke, nek ora kumpul ya ora iso kawin. Masa ana kawin jarak jauh. Gigi-gigi. Set. Ya gede opo iki? Aduh, sakit pameran. Wedi kate kali. Ambil sisi lain kemarin. Nah, sisi ini gitu. Gila gitu asik. Wedi kate. Aduh, gigi. Set. Kumpul. Oke. Shred. Ya. Mungkin para teman-teman atau saudara dulu-dulu semuanya ada yang mempertanyakan ini kenapa gentingnya jumlahnya 8. Ya, tak jawab dulu. Karena kalau gentingnya tak kasih 7 ya kurang 1. Kalau tak kasih 9 ya lebih 1, hanya 8. Ya. Karena kita pakai jumba, jadi supaya enggak kuncing kasih 8. Ya, intinya begitu. Set. Nah, kita kembali ke Mangi. Nama kenapa ada tanaman kemangi ini di sini? Padahal biasanya kemangi itu kan untuk lalapan, kalau pas pecel lele, pecel ini aja netas saja belum, baru kawin kok sudah disiapin kemangi, untuk apa ini? Set. Tunggu dulu, ikuti video-video saya, video Bening Production yang ini khusus untuk seputar lele. Nah, ini balik ke kemangi ini, set. Kita taruh di sini, di ember. Kalau ditaruh di ember kayaknya kalau untuk pecel lele nggak pas. Kegiatan tentang kemangi akan nanti uraikan pada video berikutnya. Wis meh maghrib lur, siapan pulang. Kita cek dulu kondisi ini cedul leleku sing lagi 35. Wah, airnya hijau masuk. Apa beli ramen ini poli ini? Oh, ini kanput belum tidak isi air eh sudah meral. Nah, kita kembali lagi oleh cedul pusing umur pusing 35 air hijau seger. Kedalaman air di atas 60. Nanti kono kodok ya. Wah, nyaman kodok ya. Kodok ya. Wih. Duduk merah nih. Nah, ini ada basen satu lagi nih. Kenapa saya membiarkan katak di sini? Kenapa ada katak di sini? Mungkin pertanyaan teman-teman, mungkin saja